ini adalah piagam-piagam atau penghargaan sekolah. Nah, ini adalah ruangan tata usaha. Perpustakaan ini adalah tempat peminjaman buku paket. Nah, di perpustakaan ini yaitu tempat buat membaca buku, mengerjakan tugas dan referensi lainnya. Ini adalah lab komputer yang berada di SMA 2. Nah, ini adalah kantin sehat yang berada di sekolah, tempat buat makan dan jajanan lainnya. Baik, saat ini saya berada di ruangan bimbingan dan konseling. Ini dapat membantu peserta didik agar memperoleh perkembangan yang normal dan memiliki mental yang sehat. Baik, sekarang saya berada di musola SMA Negeri 2 Lewon. Inilah musola, yaitu di mana tempat kita melaksanakan ibadah sehari-hari. Ini adalah lapangan sport center atau lapangan yang kita gunakan setiap hari untuk apel ataupun upacara. Nah, ini adalah salah satu tempat parkir yang ada di sekolah. Oke, jadi itu fasilitas